Hai guys, di vlog kali ini kita mau ke acara weddingnya Rani, Rance. Rance itu yang suka bikin aku nail art, dia yang punya Barbie Nails. So, hari ini cuma acara pemberkatannya aja, resepsinya nanti di Raja Ampat. Sekarang kita datang cuma acara pemberkatan gerejanya Rance. So, berharap semuanya baik-baik aja. Kita di sini sekarang with management Kalbu, all the team, semuanya kumpul. Jadi kita mau make up dulu, mau persiapan, mau ganti baju sambil ngerumpi-ngerumpi. Terus cus deh kita ke gereja. Follow us. So guys, ini adalah kamar kita di mana kita mau make up-an di sini. Kamar pengantinnya ada di lantai 3 di bawah, kita di lantai 8, kita di atas. Terus ini ada connecting door di sebelah, itu ada kamar anak-anak. Jadi karena hari ini aku bawa anak-anak kan, bawa Elia, Jemima, Lucio sih nggak dibawa karena nggak boleh sama dedinya. Jadi dia katanya harus di rumah aja. Kalau dibawa-bawa takut panas di luar, jadi kasihan. Jadi di sini kita ada Maru. Wey. Ada Desmond. Hai. Ada Sukoi di sini, ada Pepe dan Marisa juga di dalam. Jadi biarkanlah mereka di sini. Ini kamarnya. Tada. Kita make up-an di sini, ganti baju juga di sini. So, Pepe. Jadi make up-an aku kali ini tuh standar aja, kayak aku cuma pakai BB cream, habis itu pakai lip tint, terus pakai eyeliner, mascara, terus alis, terus udah sih kayaknya cuma itu doang deh. Sama ini lip tintnya aku kasih di pipi juga. Nah, nanti kapan-kapan aku buat tutorial make up aku ya. Jadi kalian bisa tahu make up aku sehari-hari, make up aku mau ke pesta, make up mau syuting, nanti aku bikin tutorial make up-nya di vlog aku. Ada Marisa. Hai Marisa. Halo. Hari ini temanya apa? Apa temanya? Yang penting mah sopan aja. Gue bohemian. Apa? Bohemian. Bohemian? Iya. Apa sih mohon bohemian? Bohemian, aku baca ini di tangan lo. Gue baca. Bohemian. Ini pada mau kemana sih? TikTok. Oke. Ini dia baju barunya. Keren. Batiknya keren. Keren. Apa nggak usah? Terlalu rasa. Lu kan ahlinya TikTok. Gue mah kan nggak paham gue. Ya nggak Rup? Gue zoom tuh Rup tuh. Ngangkang. Oke guys, sekarang kita udah mau ke lobby karena pengantinnya udah pada di bawah nungguin kita. Kita mau konvoy karena kita nggak tahu gerejanya di mana. Jadi pemberkatan itu di gereja. So, it's the tuh. Pas banget depan kamar hotel kita ada kuenya Ayu. Gimana ya kalau kita review? Buka nggak sih? Kita coba nanti beli. Tapi gue diet ya, gue diet, sayang. Hey.
kalau bininya boy anak jalanan mah begini ya. Ngendali jalan dari tadi grusuk-grusuk. Hero anak langit. Hero anak langit. Di langit dong jadinya. Ini lagi di catatan sipil merekanya. Panas ya, say. Say hi to my vlog. Hey, what you gonna do now? We're gonna go to a wedding. Okay, let's see. Weddingnya Greg sama Ranca. Sekarang kita duduk di dalam gereja. Demi kebahagiaan Ranca, kita semua hadir di sini. Luar biasa. Hi Greg, how you feeling now? Panas banget. Panas banget. Panas banget gitu. Pengantinnya datang guys. Pengantinnya datang. Gila loh, kita saking nunggu di sini ya kelamaan sampai kelaparan. Mantap, kresekan. Sedih guys, akhirnya
Panca sahabat kita menikah dengan orang yang dia cintai, yaitu Greg, asalnya dari Amerika. Sedih ya, saya? Senang, terharu, bahagia. Senang. Marissa, kapan? Doain aja ya, lulus aja dulu. Antri apa mbak? Sembako mbak? Tumpak. Melia, ngantri apa? Ngantri minyak ya? Hai Jemima. Waduh, udah pada lapar nih, udah pada lapar. Kita dari tadi nungguin selesainya karena kita mau makan guys. Kita lapar banget guys. Cuma pengen nyemil-nyemil doang makanannya di sini karena nanti kita ada dinner lagi after acara ini di gereja. Kita ada dinner di hotel bersama keluarga besar Rancha dan Greg. Jadi sekarang kita mau nyemil dulu. Kita lihat ya cemilannya ada apa ya. Guys, you hungry? Yes. Yes, lemes. Wow, oh my god, ada es podeng favorit gue banget. Aduh, kayaknya diet enggak ya? Diet enggak ya? Well, guys, Dirani Hartono sama Greg udah menuju halal dan udah sah sekarang. Kenapa pernah ngejalan sih? Oh, jalan. Dan sekarang kita menuju hotel. Kita udah makan-makan sedikit tadi, cemilan-cemilan di gereja. Jadi kita sekarang ke hotel. Mau makan lagi di hotel. With all the team here, belakang tuh rame banget. Guys, kita udah sampai di hotel, udah pesen banyak makanan. Oh ya, for your info, tadi kita udah beli kuenya Ayu dan itu laris banget ya ternyata di sini Depok tuh laris banget kuenya dan cuma ada sisa satu banget, beruntung banget dan itu pun rasanya pandan. Gimana ya? Rasanya kita cobain aja. Bye bye Marissa, see you. Bye Mbak Pipi. Wait ya. Mulai sih yo. Ampun, rempong sama bawaan ya. Ini adalah kamar anak-anak. Makan dulu terus mandi ya. Well guys, sekarang kita udah balik lagi di hotel. Terus ini review kuenya Ayu tuh. Tapi kok packagingnya rasanya kayak begini. Packagingnya kayak begini. Terus ya. Ya, tapi semoga aja. Tapi cepat habis, mungkin karena enak kali ya. Tapi bisa jadi mungkin karena sesuai dengan harga. Harganya nggak mahal sih, termasuk ya, murah ya. Worth it lah.
sekarang mau coba. Sebenernya gue tergoda ya udah. Ini rasa apa sih? Pandan. Sisa pandan doang dari itu. Tapi lembut kok kuenya. Baik, tapi kuenya Ayu Ting Ting. Beli di mana? Di depan. Dia jual. Enak sih, enak banget, rasa kuenya lembut juga, ada asin-asinnya, enak, gurih. Tapi packagingnya aja. Lalu gini, kayak martabak. Kayak martabak abang-abang. Tapi rasa kuenya enak. Kuenya enak, pantesan aja. Pantesan habis sepertinya. Enak ya? Enak. Enak, tapi sebenarnya pengen stop tapi nggak bisa, say. Sekali lagi deh ya. Aduh, ya ampun, ini enak banget. Kalau masnya WiFi umum, nggak boleh. So guys, setelah tadi ini abis acara, kan lapar banget tuh kita nungguin waktu dinner sama pengantinnya kayaknya lama banget. Jadi gue udah pesen sekalian mau review ayam jerit. Ayam jerit by Titi Kamal, kita cobain yuk. Enak ayam. Oke, ini apa sih tadi namanya nih? Aduh ya, udah berbuka. Nasi bakar ayam. Aduh, gila gua diet loh, tapi ya ampun, lupakanlah saja semuanya itu. Kita coba nasi bakar ayamnya. Kita coba ini sekarang yang nasi bakar ayam. Pedas. Kita banget. Gua pecinta pedas. Iya, pedas. Ini apa sih? Alamat. Sambal mata. Masuk oh, bahan. Ayam. Ayam. Enggak pakai nasi. Sekarang kita coba ini. Ayam sambal mata. Ayam sambal matanya kayak begini bentukannya. Ayo deh. Kita coba ya. Ini gue bakal. Tunggu gua pernah lumayan cumi. Ini apa? Nasi bakar cumi. Ini nasi bakar cumi. Tapi nggak begitu pedes kalau yang cumi. Enak sih, tapi nggak begitu pedes. Coba nyobain dong. Mana? Kita makan bersama aja yuk. Ini nasi bakar cakalang kemangi. Ya. Nasi bakar cakalang kemangi. Kita coba. Pedes tapi nggak begitu pedes. Nasi sih, cuman mengasah juga. Cuminya nggak asin ya. Tapi the best buat gua adalah ini. Apa tuh? Apa tuh? Mata. Pedes. Ya menurut lu pedes, menurut lu enggak. Kita enggak. Buat gua yang the best adalah sambal mata. Sambelnya kurang banget kalau buat gue pencinta pedes. Ya guys, sudah sampai di rumah, capek banget seharian. Ini di acaranya Ranca, udah ganti baju, udah siap-siap mau tidur. Makasih banyak ya guys sudah nonton dan nemenin acaranya Ranca. Kita doain sama-sama supaya Ranca dan suaminya Greg diberkahi kebahagiaan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan semoga hidup bahagia sampai kakek nenek, punya anak yang sehat, yang baik, yang cantik, ganteng. Pokoknya semuanya agar mereka bahagia. Terima kasih guys. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Thank you.